Oke bro, nah sekarang di tangan gue ini adalah gitar yang secara bodinya ini mirip banget kayak Jazzmaster ya. Tapi ini bukan merek yang you know what gitu kan. Ini adalah merek Solo King gitu ya. Yaitu ini adalah Solo King JM40 Offset in Olympic White Finish. Jadi kayak kalian lihat gitu ya, warna putihnya benar-benar putih yang Olympic White banget gitu ya. Nah, sekilas ini kalau dilihat gitu ya, ada beberapa kayak finishing yang menurut gue cukup suka gitu sama finishingnya. Pertama-tama, ini gitar yang paling kelihatannya ngejreng dulu aja gitu ya, yaitu adalah bagian pickguard-nya gitu. Biasanya mah di mana-mana hardware-nya gold gitu kan, tapi kalau kalian lihat sih hardware sih warnanya normal. Cuman, pickup-nya ini yang ngebikin gitar ini jadi ngejreng banget. Jadi, ini nama pickguard-nya ini adalah anodized gold pickguard gitu ya. Jadi, ini bukan cuma sekedar kayak, oh ini cuma pickup diwarnain emas doang selesai gitu kan. Enggak bro. Jadi ini kalau kalian lihat, karena ini emang anodized gold gitu ya, ini ada sedikit teksturnya gitu loh. Kayak kalau istilahnya tuh kalau di handphone nama finishingnya itu kayak apa ya, brush metal kurang lebih seperti itu gitu ya. Cuman kalau mungkin kalau yang finishing brush metal biasanya sedikit lebih kasar teksturnya. Kalau anodized gold itu tuh kayak lebih halus gitu. Jadi kalau kalian pegang ini kayak ada tekstur tapi nggak mengganggu kalian pas lagi main. Gitu. Dan warna goldnya juga oke ya. Nggak, bukan kayak gold yang terlalu murahan gitu. Nggak, ini adalah tipikal warna gold yang oke menurut gue, yang sangat-sangat balance sekali gitu. Nah, yang mantap di sini juga adalah dari segi finishingnya, of course, yaitu kayak segi material, hardware, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pertama-tama untuk bodinya ini menggunakan alder. Dengan necknya ini adalah roasted maple quarter sound finish gitu ya. Untuk bagian depannya, of course, kita ini pakai ada rosewood fretboard gitu ya. Nah, ini gitar ini juga total fretnya itu ada 22 gitu ya. Dan ininya juga adalah jumbo fretnya. Dan ini nickel ya, bukan stainless steel. Ini masih nickel. Nah, untuk hardware lainnya juga ini, gitar ini juga dilengkapi dengan dua pickup. Ini adalah, pickupnya namanya adalah Solo King JM Custom gitu. Jadi ini memang adalah model pickup vintage yang didesain custom dari Solo King-nya sendiri gitu. Nah, juga ini gitar juga secara kayak kontrol sistemnya ya, ini juga bisa dibilang mirip banget gitu kayak model Jazzmaster lainnya. Jadi ini ada volume pot, ada tone pot gitu, terus ada three way switch gitu ya untuk yang bagian yang bridge, middle, sama neck. Nah, cuman yang banyak mungkin beberapa orang banyak yang nggak tahu gitu ya, adalah yang di bagian tombol sini bro gitu ya. Jadi ini tombol bukan buat mainan, juga bukan kayak fidget spinner yang buat dipakai kayak gitu, enggak ya. Tapi ini ada fungsinya sendiri gitu. Jadi ini namanya adalah rhythm control gitu ya. Jadi ini kalau misalnya kalian pasang settingnya ke bawah, ya ini jadi off. Kalau misalnya off, ya berarti kalian akan menggunakan settingan yang normal yang ada di sini. Oke, tapi kalau misalnya kalian aktifin dengan cara naikin ke atas, ini yang pickup yang nyala jadi cuma satu doang. Literally yang ini doang bro, yang necknya doang. Oke, nah di sini ada dua seperti apa ya kita sebutnya ya, kayak roller begitu ya. Nah, jadi ini rollernya ini punya fungsinya masing-masing. Jadi roller yang pertama ini untuk ngatur volume, roller yang kedua ini untuk mengatur tone secara lebih detailnya gitu. Jadi lewat dari settingan seperti ini kalian jadi punya kayak apa ya ngomongnya, kayak ada full control lah sama gitar kalian lebih detail lagi gitu. Nah, jadi jika kalian tertarik ingin membeli gitar ini atau mungkin mau nyoba-nyoba dulu gitu ya, kalian bisa langsung cek ke navirigitar.com.